Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Begitu disebutkan dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Penguasa tunggal syarqan wa gharban, dari mulai belahan timur dunia sampai ke barat, tunduk dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyeru kepada Tauhid menghadap penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Menyembahlah kepada Allah. Lalu apa jawabnya? Dengan sombong dan angkuh dia berkata, Arabbun ghairi, Arabbun ghairi, adakah Tuhan lain selain aku? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain aku? 400 tahun membuat dia merasa bahwa dia Tuhan. Sampai-sampai keluar dari mulutnya, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak malu menciptakan ba'udah, nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Wa ma fauqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke dalam batang hidungnya, sampai ke otaknya, dan nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya. Lalu kemudian dia mengambil martil memukul-mukul kepalanya, sampai orang-orang di sekelilingnya menyangka dia gila, sampai dia habis usaha, makin sakit, tak dapat dirasakan, tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan bagaimana rasanya, dan akhirnya dia pun mati, dicatat dalam sejarah. Dia bernama Namruz. Begitu Allah bercerita tentang orang-orang angkuh dan sombong. Dia tidak mati disambar petir. Dia tidak mati ditimpa batu besar. Dia tidak mati karena sesuatu yang hebat. Tapi dia mati karena makhluk yang hina, yang kita pun dapat membunuhnya dalam satu kali tepukan. Berpuluh nyawa nyamuk akan mati. Tapi begitu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kesombongan, keangkuhan orang-orang yang merasa dirinya Tuhan, jawabannya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari berganti, musim berubah, dunia ini diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Selesaikah dunia dengan matinya Namruz? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namruz, lebih kejam daripada Namruz. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lebih sadis daripada Namruz. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup, anak perempuan dibiarkan karena tidak melawan.
Anak laki-laki yang dia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota kekuasaannya. Anak perempuan dibiarkan melahirkan. Sampai pada akhirnya ketika dia berkata dengan lantang, kalimat berbeda, substansi makna yang sama. Ana rabbukumul a'la. Ana, aku, rabbukum, Tuhan kamu, a'la, yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan boleh bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik. Orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, melihat manusia tertunduk-tunduk ketakutan, maka berubah dalam dirinya, berkata, kaulah yang paling berkuasa, engkau adalah Tuhan. Itu pernah terjadi pada Namrud dan menular kepada Farao. Al-Quran menyebut dia Fir'aun. Ana, aku, Rabbukumul A'la, Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran. Falamma adrakahul gharaqu, ketika dia tenggelam di tengah Laut Merah, masuk air itu ke dalam tenggorokannya dan masuk ke dalam lehernya, terus ke dalam dan masuk ke dalam paru-parunya. Sebodoh-bodoh anak kecil, tidak akan ada air masuk ke dalam paru-parunya. Anak kecil yang belajar minum, kalau sampai air masuk ke dalam saluran nafasnya, dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah. Kenapa? Karena ada saluran nafas, ada saluran minum. Udara tidak akan mungkin diisi air, karena kalau sampai air masuk ke saluran udara, maka hancurlah paru-paru. Allah ciptakan satu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa yang paling ringan. Anak kecil yang tak ada daya upaya pun pasti akan tersedak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk mengejar Bani Israel, untuk tersedak pun kau tak kuasa, wahai Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun mati. Kenapa Allah mematikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan batu? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Mengapa dengan air? Karena dulu bayi yang tak berdaya itu dihanyutkan ke tengah air. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan, kami ilhamkan, kami bisikkan ke hati ibu Musa. An ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepada engkau sesuai dengan cerita yang kami kehendaki. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu daripada rasul yang kami pilih. Lima di antara rasul itu, salah satunya adalah Musa alaihi salam. Musa bayi yang tak berdaya dicampakkan ke laut, dicampakkan ke sungai Nil, selamat. Bayi yang tak dapat berenang, bayi yang tak ada kuasa, bayi yang tak ada daya upaya, selamat di atas air. Tapi penguasa raja di atas raja, segalanya bukti-bukti kuasanya sampai hari ini menjadi bukti. Satu di antara tujuh keajaiban dunia adalah piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Tapi ternyata air yang dulu menyelamatkan bayi Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun yang amat sangat berkuasa. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk. Paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Muncul lagi mereka yang sombong-sombong. Macam-macam nama sejarah mencatat.
Abu Lahab dengan bangganya berkata, sebelum Abu Lahab datang, datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abrahah. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Makkah harus dialihkan. Nun jauh di Yaman berseberangan dengan Laut Merah menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa pasukan bala tentara sampai akhirnya pasukan gajah-gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya. Kuserahkan kepada penjaganya. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada penjaganya. Kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar, melempar mereka pasukan Abraha bergajah, bihijaratin, dengan batu-batu, min sijil, yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, isi dunia sebenarnya itu-itu saja. Namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluknya itu-itu saja. Dia pernah bernama Namrus, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abraha. Selesaikah dunia? Belum. Dunia terus berlanjut melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati dan tawadu, ada yang zuhud dan ridha, ada yang mencari kemuliaan Allah, ibtigha'a mardatillah. Tapi ada yang dititipkan harta dan kuasa. Pertama dia merasa dia punya, lama-lama dia merasa alam semesta pun bersimpuh sujud di kakinya. Karena dia lihat tidak lagi ada orang yang berani mendongakkan kepala, tidak lagi ada yang berkuasa, tidak ada lagi yang berani bersuara keras, lantang, semuanya ketakutan. Sampai akhirnya dia berkata dalam hati, aku adalah penguasa jagat raya. Kemana mereka semua? Mati. Ketika penguasa-penguasa dunia modern dengan kecanggihan teknologi berkata, kami bisa menangkal gempa. Gempa sebagaimana apapun kuatnya, bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah itu datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur berkeping. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta, mana itu Tuhan? Mereka tak pernah mengenal Tuhan, karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka agama itu hanyalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk oleh agama. Karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, agama bertentangan dengan keyakinan. Ateis, A tidak, T Tuhan, Is keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun? Yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus. Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur berkeping. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.